Halo Mika Friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita bakalan ngedatengin satu buah event di daerah BSD. Eventnya ini walaupun gak terlalu besar, mungkin bisa jadi tontonan menarik buat kita ya. Ini aku lagi prepare, mau menuju ke lokasi. Tetap tonton terus ya Mika Friend, bye bye. Sampai berjumpa di lokasi. Mika Friends, kondisi saat ini sedang hujan, tapi itu tidak mengecilkan langkah kita untuk berangkat ke event itu ya Mika Friends ya. Sampai bertemu di lokasi Mika Friends. Yeay, kita sudah sampai Mika Friends. Wow, kita sudah di pasar modern Intermoda tuh. Kita lagi cari parkiran dulu ya. Kira-kira di mana parkiran yang kosong Mika Friends. Nanti kita bakalan masuk ke dalam nih. Kita ngeliat hobi, toys and fun. Temanya sih kayaknya begitu sih. Apa aku yang salah ya? Oke, yuk ikutin terus ya. Ada lagu Batak ya, Mika Friends. Ini dia Mika Friends, kita sudah sampai di lokasinya. Bukan hanya ada hewan juga. Bed cave Mika Friends. Barang red semua Mika Friends. Oh yeah.
ntar kita bakalan keliling-keliling. Kita ntar bukan keliling-keliling. Ntar kita bakalan ngelihat satu-satu ya standnya ya. Tapi kita keliling-keliling aja dulu, Mika Friends ya. Ada bisa ngomong ya, Dr. Adit. Ini salah satu dokter spesialis. Ada banyak tanya juga kayaknya tentang masalah jawab. Oh, ada yang jualan lagi nih, keren. Mantap, Mika Friends. Nah, kita di sini mau membahas ada super glider nih, Mika Friends. Ada ikan-ikanan juga, Mika Friends. Tenannya kayaknya nggak terlalu banyak nih, Mika Friends ya. Cuma sedikit kayaknya tenannya kita nih. Tapi ya masih seru lah. Ini sih kalau nggak salah hari terakhir ya. Untuk hamster Mika Friends. Oh, berarti di sebelah sini itu bagian untuk hewan ya, yang punya yang hobi sama hewan cocoknya di sini, dan yang bagian sini tuh untuk yang hobi mainan kayak begitu, Mika Friends. Wah, tuh ada komunitas motor, Mika Friends. Kita belanjanya nanti aja dulu ya. Kita buat konten aja dulu. Habis itu baru kita belanja. Ntar yang kita dapat dari event ini apa, bakalan aku tampilin juga, Mika Friends. Om Dekes 24, ini dia. Halo Om. Wih, sepi ya? Oh, ramenya pagi Om. Oh, ini dia, ini tempat aku nih ngebooking semua diorama nih. Mantap, IG-nya Dekes 24K, ini dia. Videonya nanti tayang Om. Lagi diedit sama tim editor kita. Wih, puas aku tuh sama diorama terakhir, puas. Mantap. Record bentar ya Om. Nah, ini kemarin yang aku booking kemarin itu seperti ini, yang beli kemarin. Nah, ini ada lagi nih. Punya Om Bekes 24 ini dijamin murah-murah, Mika Friends. Langsung cus ke Instagramnya aja ya. Nah, kalau yang kayak beginian berapa nih Om? Kalau yang beginian? Yang itu 175 ya Om. Nah, yang ini tuh 175, yang ini juga ya? 200.
Nah ini 200.000. Kalau yang beginian nih, yang agak lebih besar nih ukurannya. Nah ini 300 nih Kak Pen. Samperin aja langsung ke Instagramnya. Orangnya juga ramah banget nih Kak Pen. Nah, hampir aja ketinggalan nih Mika Friends. Ternyata di sini tuh ada bagian burung-burung loh Mika Friends. Coba kita lihat. Ini ada burung cicak rowo. Sorry, aku nggak terlalu mengerti soal burung Mika Friends. Baru mau. Ini burung jenis apa ini? Kalau Mika Friends tahu ini burung jenis apa, boleh tulis di kolom komentar ya. Wah, ini dia. Kita coba kita ke sana ya. Ini hewan paling malas sedunia. Namanya Tete. Apa? Diadopsi, Kak Friends. Apa? Nah, ini bagian tumbuh-tumbuhan Kak Friends. Karena aku nggak terlalu menyukai ataupun gemar sama tumbuh-tumbuhan, mungkin sedikit aja ya. Nah, jadi ternyata ada 3 jenis tenan di sini. Yang pertama ini random, bukan random juga sih. Terus ada bagian ini hewan peliharaan. Di sana juga hewan peliharaan di bagian sana. Nah, yang bagian sebelah sini tadi itu adalah hobi Mika Friends. Nah sekarang kita bakalan mencari jajanan Mika Friends, sudah capek. Kita cari jajanan dulu ya Mika Friends ya. Oke. Kita lagi sama istri tercinta. Om, balik dulu ya Om ya. Nanti kalau masalah itu ya, nanti aku hubungin lagi. Hey Om. Berjalan. Ini susahnya nggak bawa tripod ataupun tongsis ini Kak Friends. Jadi buru-buru banget. Kita akan meninggalkan lokasi ini mencari jajanan di depan sana Mika Friends. Di tempat tadi pertama kita masuk, kita bakalan mencari makan dulu lah sebentar.